Pemanggang komersial model ETK222, warna kuning, jumlah panggangan 4 buah, power 4x20.000 BTU, tutup kaca tahan panas, ada 4 juga, beratnya 9 kilo, 2012 ya. Oke, di sini ada knop putaran untuk setting ini, setting ya. Nah, ini bisa diatasin sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia settingnya. Nah, sini juga ada settingnya. Ini ada tempat panggangannya, tempat panggangan 1, 2, 3, 4. Ini kaca tahan panas, fungsinya untuk ada 4 tungku ya, 1, 2, 3, 4. Ini fungsinya nanti biar bumbunya tidak jatuh ke dalam sini. Nah, ke dalam sini. Jadi ini bersih. Ini tempat apinya ya. Dan ini memang tahan panas. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini semua hidup. Ini nanti, ini larinya nanti ke gas, ini kabelnya itu ke gas ya. Satu lagi, di sini, ini kelihatan ya. Ini kita punya tank. Tank untuk kotoran sisa bakaran. Ini ya. Jadi ini nanti jatuhnya ke sini. Oke Kaja People, itu tadi review dari kompor panggang gas Getra. Kesimpulannya adalah kompor ini layak untuk kalian beli karena di samping penggunanya mudah, panas apinya itu sangat merata Kaja People. Jadi jangan pernah ragu untuk memasang cover glass yang sudah disediakan karena
Sudah saya buktikan, memang ini tahan panas, sekalipun kompor menyala sangat besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Saya sempat mendokumentasikan penggunaan kompor panggang ini bersama teman-teman saya, Kak Jepito. Jadi, simak video keseluruhan kami.